Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama-sama, bersama-sama. Bertemu lagi bersama saya di Gas 2 Channel ya. Kesempatan kali ini saya mau berbagi pada teman-teman semua. Ini ada garapan Honda CB150R dengan keluhan starternya nggak bisa ya. Nah, keluhannya seperti ini. Jika posisi netral, kita pencet ya tombol starter. Kelihatan seperti aki ngedrop ya, tapi ketika switch coupling kita tekan, kemudian kita ini permisi saya karena nggak ada teman, ini kita tekan ya, tuh dia bisa starter ya. Tuh kita ulang lagi posisi seperti ini. Nah ini udah bisa, bentar, kadang dia ngeblank tuh. Tuh, nggak bisa ya. Tapi ketika speed coupling kita tekan, kemudian kita pencet tombol starter, dia langsung nyala. Gitu ya, lur. Oke, saya akan perlihatkan atau beritahu di mana letak kerusakannya ya, atau letak masalahnya. Ini dia. Kerusakan tersebut ada di jalur switch netral ya bro, itu ya, karena kabel masa dari bendik dari relay ini itu kita fokus ke kabel masa. Ada kabel hijau strip merah ya, ini terbagi dua masanya, dari switch dari switch netral dan dari switch kopling ya. Ini kan ketika gigi masuk nggak bisa kita starter ya, kita harus tekan dulu seperti ini baru kita bisa starter. Jalurnya kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian masalahnya kali ini ketika netral kita pencet gini tuh nggak bisa ya, kita harus pencet ini dulu padahal ini posisi netral. Masalah tersebut ada pada jalur switch netral di sini ya. Oke, kita akan coba caranya kayak gini. Kita cabut aja. Sebentar tak cari tripod dulu. Oke, bro. Kita lanjut ya videonya. Kita cabut. Kemudian kita coba dulu, ini kita kasih masa langsung ya. Masa langsung itu ada di oh ya, bisa kita untuk mempermudah aja ya, ini kita kasih obeng min, kita tempel di sini, ini juga masa ya di rangka. Kita coba ya bro. Ternyata menyala ya ini tuh, ini kita masih saya tempel, ini begitu saya lepas dia mati ya, saya tempel tuh ya. Ini saya tempel di sini, gambarnya kelihatan enggak ini. Sayangnya nggak ada teman buat pegangin kamera ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting informasinya tersampaikan ya. Ini nggak saya tempel ya, nggak, otomatis nggak bisa kita starter ya kalau tidak kita tekan koplingnya, tapi kita tempel di sini switch netralnya, atau kita langsung kita jumper ke masa, dia bisa nyala ya bro. Kemudian kita ulang lagi, kita pasang lagi kabelnya di sini, nanti kita coba starter, bolak-balik starter, cuma ngaget doang. Tidak bisa ya, berarti fix. Nanti kita akan coba untuk bongkar di dalam sini ya, switch netralnya ada di dalam sini, kemungkinan kotor atau korosi atau dianya nggak nyentuh secara maksimal gitu ya bro ya. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment dan subscribe ya, untuk bisa selalu ikuti Gas 2 Channel. Oke,
pokoknya saya akan selalu berikan informasi penting bagi kalian semuanya. Oke lur, kita lanjut videonya ya. Ini sudah kita buka di switch netralnya. Ini di dalam sini ada pelor ya, biasa seperti ini. Ini pelornya ada per juga. Kalau buka hati-hati, jangan sampai hilang ya pernya, nanti nggak berfungsi gitu ya. Ini kita akan coba melakukan pembersihan di ujung pelor sini dan di sini ya. Bersihkannya sama amplas biasa lah. Kita akan coba dulu ya. Ini tadi kemungkinan ada endapan kotoran oli yang menghalangi si pelor ini, jadinya nggak bisa nyentuh secara maksimal gitu ya lur. Oke, saya akan coba untuk bersihkan dulu, nanti kita pasang dan kita coba. Oke lur, kita lanjut lagi videonya ya. Ini tadi sudah saya pasang semua, kemudian sudah saya colok juga soketnya. Kita coba satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Saya rasa sudah cukup. Empat kali kita coba, ternyata kembali normal. Masalahnya hanya ada di switch netralnya tadi ya. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah klik videonya. Semoga berlanjut subscribe. Oke, dari saya cukup sekian. Salam Gas 2 Channel. Mantap.